SMPB, SMPC, SMPA, SMPB, SMPC. Ayo, kamu lagi ngapain sih, Jess? Gak apa-apa nih, aku lagi bingung mau milih sekolah. Sekolah mana ya yang lagi favorit? Ih, gitu aja kok bingung. Sekolah favorit mah banyak, Jess. Tapi kamu harus pilih sekolah favorit yang bisa bikin kamu bahagia. Bikin bahagia? Maksudnya? Pilih sekolah yang punya sejuta pesona, baik di akademik maupun non-akademiknya, kayak SMP Negeri 3 Metro loh. Di sini kita-kita dididik untuk memiliki prestasi dan mengasah bakat yang kita minati. Dan yang perlu kamu tahu ya, Jess, progres prestasi SMP Negeri 3 itu sedang meningkat tajam loh. Iya tah? Iya dong, karena pembinaan di SMP 3 itu benar-benar mantep. Apa buktinya? Itu aja saking udah kepenuhan lemari ini. Oh, jadi bener ya kalau SMP 3 itu sekolah yang berprestasi? Benar. SMP Negeri 3 Metro adalah salah satu sekolah berprestasi yang berkomitmen untuk menggali dan mengasah bakat siswa agar dapat terus berkembang dan berprestasi. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat yang telah memiliki prestasi untuk bergabung melalui penerimaan peserta didik baru jalur prestasi. Adapun cara pendaftaran, yang pertama, siapkan file scan dalam bentuk PDF. Berkas pendaftaran seperti akte kelahiran asli, KK asli, ijazah atau surat keterangan lulus sekolah dasar. Bukti prestasi berupa sertifikat atau piagam. Surat pertanggungjawaban mutlak orang tua bermaterai, serta file foto diri dalam bentuk format JPG. Selanjutnya, membuka laman website metroppdbonline.com. Klik logo sekolah menengah pertama. Pilih jalur prestasi. Klik daftar. Isi biodata yang dibutuhkan. Kemudian, login dengan menggunakan nick dan password yang didaftarkan. Pilih sekolah yang dituju. Upload semua berkas yang dibutuhkan. Kemudian, pendaftar tinggal menunggu panitia memverifikasi pendaftaran. Bila belum diverifikasi, maka pendaftar dapat memperbaiki berkas atau data yang dibutuhkan. Bila sudah diverifikasi, maka calon siswa dipersilahkan untuk mengunduh dan mencetak bukti pendaftaran untuk keperluan daftar ulang.